Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menghimbau agar revitalisasi dan pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jumpa Putih tidak mengganggu bangunan utama yang penuh nilai sejarah. Hal itu disampaikan Nova dalam sambutannya sesaat sebelum melakukan peletakan batu pertama revitalisasi dan pembangunan Musala SMA Negeri 1 Jumpa Putih, Banda Aceh, Senin 20 Agustus 2018. Sebagaimana diketahui, bangunan awal SMA Negeri 1 Jempa Putih merupakan peninggalan Belanda yang telah ada sejak tahun 1878. Di masa lalu, gedung ini digunakan sebagai tempat berkumpulnya tokoh-tokoh pemikir Belanda. Sejak 1 September 1946, gedung ini difungsikan sebagai SMA 1 Negeri Banda Aceh dan kemudian dilengkapi dengan sejumlah ruang kelas di bagian dalam. Sebagai sekolah tertua di Aceh, SMA Negeri 1 Banda Aceh telah menjadi sekolah favorit dengan segudang prestasi. Salah satu prestasi yang paling membanggakan adalah ketika Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan menyatakan SMA Negeri 1 Jempa Putih sebagai salah satu sekolah rujukan dari 614 SMA yang ada di Indonesia pada tahun 2016 lalu. Nova menyampaikan anggaran pembangunan SMA Negeri 1 telah dianggarkan dalam APBA 2018 dengan total biaya sekitar 20 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membangun gedung sekolah dan ruang belajar, laboratorium, kantor guru, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.